Wali Kota Depok, Muhammad Idris, menyampaikan pesan kepada, ulangi menyampaikan pesan pada Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Dirinya mengatakan, generasi milenial harus bisa berpikir dan menanamkan dalam dirinya sebagai pahlawan masa kini. Menurutnya, sebagai generasi milenial, harus dapat menjadi pahlawan pada masanya, untuk dapat berkontribusi baik dalam di bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Sebab, mereka adalah orang-orang harapan bangsa untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya, anak muda juga harus berpikir bahwa dia pahlawan pada masanya. Dulu juga kan pahlawan-pahlawan kita kan muda-muda. Bang Tomo, Bang Bung Karno, Pak Hatta itu muda-muda. Pak Yamin juga, muda-muda. Ketika mereka pada masa tuanya, mereka meninggal, wafat, mereka juga meninggal. Dan kita muda-muda, khususnya pada masa kini. Untuk mereka berpikir atau mereka adalah pemimpin-pemimpin yang akan dikenang nanti pada masa itu. Yang sekarang mereka pada masa mudanya ini harus berjuang.